Setelah mengetahui cara mencetak string di Golang, selanjutnya kita akan membahas tentang tipe data dan variabel yang ada di Golang. Sebenarnya, tipe data dan variabel yang ada di Golang itu sangat banyak, cuman di sini saya akan membahas tentang beberapa saja yang sering saya gunakan. Pertama, kita belajar tentang cara mendeklarasikan variabel dengan keyword var, lalu nama variabel, kemudian integer sama dengan integer ini kita mendeklarasikan angka ya tipe datanya. Lalu diikuti dengan value-nya yaitu 25 lalu titik koma. Jadi ini kalau kita lihat ini warnanya merah karena ini error. Kita lihat errornya declared but not used. Jadi kalau di Golang, kalau sebuah variabel tidak dipakai, belum dipakai, dia otomatis akan error ya. Jadi ini akan memudahkan kita untuk menulis coding secara clean code. Lalu misal kita mendeklarasikan integer tapi tipe datanya string, nah, dia akan error juga ya. Jadi dia tidak bisa kalau misal di sini integer ya harus diisi dengan angka gitu. Lalu kemudian kita akan bahas tentang string. Cara mendeklarasikan sama yaitu var, lalu nama variabelnya, kemudian diikuti dengan tipe data string, lalu value-nya pakai petik dua ya, misal Nana seperti itu. Dia juga akan otomatis error karena belum digunakan. Kalau misal kita ubah value-nya menjadi integer, dia juga akan otomatis error. Jadi harus diisi dengan string ya, kalau kita mendeklarasikan tipe datanya string. Setelah kita berhasil mendeklarasikan sebuah variabel, kita bisa mencetaknya, yaitu dengan cara fmt, lalu println, kemudian petik, dua seperti ini nama saya misalkan, lalu diikuti dengan koma, lalu masukkan variabel nama, lalu koma lagi, umur saya, lalu koma lagi, masukkan variabel age. Lalu kita bisa mencetaknya dengan cara guran menyudut. Lalu akan muncul nama saya Nana, umur saya 25. Kemudian ada cara yang kedua, yaitu fmt, lalu printf. Ini print dengan format sama saja sebenarnya, cuman nanti ada format yang bisa kita masukkan. Contoh nama saya, lalu putih simbol persen, lalu S, kemudian langsung umur saya, lalu persen D, kemudian koma, diikuti dengan masukkan variabel nama dan age. Lalu kita coba print. Munculnya sama ya. Nama saya Nana, umur saya 25. Cuman cara mendeklarasikan beda, cuman hasilnya tetap sama. Setelah kita tahu cara mendeklarasikan variabel yang pertama, lalu kita coba
mendeklarasikan variabel dengan cara kedua, yaitu nama variabel lalu titik dua sama dengan lalu value-nya. Jadi ini tidak usah manggil tipe datanya, jadi dia otomatis langsung bisa diisi. Dia error tentunya karena kita belum menggunakan. Lalu kita coba masukkan di sini alamat, masukkan variabelnya, lalu kita print, lalu akan muncul alamat Jakarta.